ada momen itu misalnya dia nggak buat, dia boleh langsung. Halo, selamat sore Sobat Garuda dimanapun Anda berada. Saat ini kita menyaksikan live Instagram bersama tim U22 Indonesia yang melakukan latihan sore ini di lapangan Saka Training Center di Phnom Penh, Kamboja. Latihan sore ini cukup panas dan menyengat udaranya, kurang lebih 35 derajat. Pemain menikmati latihan. Oke, kita lihat bersama ya latihannya. Menyusur tanah. Untuk waktu Phnom Penh dan atau Kamboja sama dengan waktu Indonesia Barat GMT plus 7. Yang belum terima bola tetap aktif. Indonesia melawan Filipina direncanakan akan kick off pada 29 April mendatang pukul 4 sore waktu Kamboja yang waktunya sama dengan waktu Indonesia Barat. Suhu udara di Kamboja cukup panas dan menyengat. Jadi para pemain terus beradaptasi dengan suhu panas ini dan mereka tampak bersemangat serta bekerja keras jelang menghadapi Filipina di laga perdana. Latihan dipimpin oleh Coach Indra Safri. Passing jangan salah, pass yang salah. Sekarang, ball pass.
Jadi angle mintanya harus jelas ya, geser. Paham? Temponya tetap. Oke, ready? Go. Yes. Good. Wall pass, wall pass. Ini adalah latihan yang diikuti oleh 20 pemain di sesi ini, di sebelah sini para pemain yang berposisi sebagai pemain belakang, tengah, dan depan melakukan passing-passing ringan. Untuk kiper, latihan dipimpin oleh pelatih kiper Syahril Kultom di bagian lain. Oke, kita geser ke latihan kiper ya. Kita geser ke latihan kiper yang kita ketahui untuk skuad SEA Games 2023 ini pos kiper diisi oleh Hernando dan Adi Satrio. Kiper Adi Satrio dan Hernando Ari. Tampak dua kiper berlatih serius dan semangat jelang menghadapi Filipina di laga perdana. Oke, kita geser lagi ke pemain. Kita melihat sesi latihan pemain Nah, kita sudah kembali lagi ke pemain belakang, tengah, dan depan yang sedang menjalani latihan passing. Bawa Fajar. Siap, makanya siap.
Kita siap. Woi, lepas. Sudah. Ya, latihan